Kembali lagi di unboxing hadiah dari kondangan. Ya, kali ini langsung dua ya. Nih, sudah sekian lama tak buat unboxing lagi. Oke, langsung yang pertama. Yang ini dulu. Ini sama-sama terlihat ya isinya. Oke, langsung kita buka. Oke, ini isi yang pertama itu ada tepung tulip ya. Tepung terigu serbaguna. Terus ini ada minyak goreng Fitri. Yang ini kemasan berapa ya? Setengah ya biasanya. Dan pada kemasan yang produksi oleh PT Bina Karya Prima Jakarta. Ya, ini komposisinya. Terus ini lagi gizinya. Sudah logo Halal Indonesia. Ini yang tulip ya. Ini kita lihat ya. Belum pernah saya review sih ya. Ini informasi nilai gizinya, ada vitamin dan sebagainya ya. Komposisinya bisa terlihat. Ini untuk bakwan jagung ya, resep masakan. Nah, ini bahan-bahannya. Cara membuatnya. Oke. Lanjut. Ini ada Roma Sandwichi coklat bonbon. Ini yang kemasan 206. Yang 108 sebenarnya ini ukuran lebih kecil ya. Sempat ada yang menanyakan badannya 206 sampai 108 apa? Ya mungkin ukurannya saja ya. Itu yang itu lebih murah. Ini agak sedikit mahal mungkin ya. Terus ada mie sedap rasa ayam bawang. Lanjut. Kita yang kedua. Oke, lanjut ke yang kedua. Nah, ini terbungkus. Oke, lanjut ke yang kedua. Ini terbungkus. Oke, kita buka saja. Kita lihat isinya. Ini yang kedua ya. Ya, kita dapat berapa nih? Ya, ada mie sedap lagi. Sama-sama mie sedap. Terus minyak goreng segitiga bintang. Dan juga di sini ada wafer Tenggo Royal coklat. Ya, ini ada wafernya ya. Kalau tadi ada biskuit dan juga ada tepung beras rose bread. Ini bisa pakai buat apa namanya? Buat itu ya, buat kue serabi ya. Bisa. Ya, itu isinya ya. Itu 2 3 4 ya. Sama-sama ada minyaknya. Ada tepungnya juga. Ada biskuit atau wafer, kalau ini wafer ya, dan mie instannya. Ya, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video unboxing hadiah lainnya. Bye.